93. Oke. Okay. Oke, okay, artinya bebaskan jalan nafas. Sebentar, sebelum kejadian seperti ini lebih sering atau lebih banyak setting waktunya atau setting tempatnya adalah di luar tempat kejadian kita sehari-hari, nggak hanya harus di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dan ini berlaku secara internasional, Bu. Jadi nggak hanya di kita aja di Indonesia, tapi di negara lain pun juga sama. Yang namanya kuantum hidup dasar, dia prosesnya seperti ini, tahapnya seperti ini. Sudah ada beberapa kali perubahan untuk tahap-tahap dari kuantum hidup dasar yang terbaru di 2017. Ingat dari A, C, C, A, B. Kita kupas satu persatu. A-nya apa? A-nya adalah alertness. A, C, C, A, B itu singkatan dalam bahasa Inggris ya. Dan mulai A, alertness atau kesadaran. Maksudnya gimana? Kita cek kesadaran si korban. Cek alertness. Sebut dan tepuk. Pak, pak, pak. Oke, perhatikan. Tepuk dan sebut. C. Oke. C-nya adalah call for help. Kita minta bantuan. Minta bantuan ke siapa? Tentunya ke fasilitas kesehatan. Kita minta bantuan ke petugas medis. Kalau ada, kita tahu nomor telepon, hubungi segera. Kalau kita nggak tahu tapi ada orang sekitar, minta tolong orang sekitar. Minta tolong orang sekitar untuk cari bantuan, kita kerjakan pasiennya. Atau kalau kita tahu, kita sendiri hubungi ke petugas medis atau fasilitas kesehatan. Empat informasi yang harus Bapak Ibu berikan kepada petugas kesehatan. Informasi pertama adalah identitas korban. Temukan laki-laki berusia 75 tahun, identitas korban. Yang kedua, lokasi. Lokasinya harus spesifik. Tempatnya di mana, letaknya dia ada di mana. Ditemukan laki-laki 75 tahun, jatuh tidak sadarkan diri, tepat di depan pintu masuk Gor Pajajaran. Informasi yang ketiga, mekanismenya dia tidak sadar seperti apa? Kalau tahu sebutkan, kalau tidak tahu sebutkan. Kalau tahu misalnya dia karena tertabrak, karena jatuh, sebutkan. Tapi kalau tidak tahu, mekanisme trauma tidak saya ketahui. Oke. Informasi yang keempat adalah, apa yang mau kita kerjakan? Sampai bantuan tiba, saya akan melakukan bantuan hidup dasar. Berikutnya adalah C, A, B. C ini circulation, artinya apa? Sirkulasi. Maksudnya apa? Cek nadinya si korban. Tujuannya apa? Kita mau lihat pasien ini henti jantung, henti napas, tidak. Begitu cek nadi, dia tidak ada nadinya, artinya apa? Jantungnya pasti berhenti. Obatnya apa? Terapinya apa pada saat pasien dengan jantung berhenti? Kita lakukan pijat jantung namanya. Pijat jantung luar atau bahasa medisnya CPR. Kita lakukan CPR. Berapa banyak kita akan lakukan pijat jantung? Sebanyak 30 kali. Kita pijat selama 30 kali dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kecepatan kita pompa itu 100 sampai 120 kali per menit. Cepat ini. Sebanyak 30 kali dengan kedalaman pompa 5 sampai 6 cm. Kita enggak bisa pastikan, kita kira-kira aja 5 sampai 6 cm-nya. Contohkan seperti ini contohnya kita pompa. 4, 5, 6, 7, 8, posisi tegak lurus, tangan tidak naik tertutup di situ, kedua jari tangan ini saling mengunci, tumit tangan tidak bisa kemana-mana, tumpuan pompa ada di bahu, tumpuan pompa ada di bahu, bukan ada di siku. Di sisi seberang, tangannya satunya diangkat ke atas, kakinya ditekuk, miringkan korbannya, miringkan korbannya. Nah, posisinya seperti ini, posisikan seperti ini si korban sampai nanti bantuannya datang. Ya, posisi seperti ini aman buat korban. Dia nggak akan tersedak, dia kan nggak guling-guling, jalan nafasnya dia akan tetap terjaga. Skenarionya sama, temukan laki-laki 30 tahun jatuh tidak sadarkan diri saat jogging di Gor Pajajaran. Tidak berespon. Tidak berespon. Sekitar 30 tahun tidak sedarkan diri, saya akan melakukan bantuan hidup dasar. Mekanisme itunya saya tidak tahu. Di mana ya, Ma, laki-lakinya? Lokasinya di Gor Pajajaran. Oke, saya meluncur ke sana.
ada nadinya tidak ada, berarti kita harus berikan nafas buatan, berikan. Ingat, perhatikan yang saya jelaskan tadi. Korban ini dia ada nadinya, ya. Nadinya dia ada, berarti jantungnya nggak berhenti. Tapi nafasnya dia nggak ada, dia henti nafas. Maka kita kasih nafasnya adalah. Oke, setiap 5 detik sekali selama 2 menit, benar. Berarti ibu berikan itu. Oke, sudah 2 menit. Apa yang ibu kerjakan? Cek nafas. Sudah 2 menit, apa yang dikerjakan? Evaluasi harus berunut, Bu. Dari awal sampai akhir. Nadi. Ya, berarti cek nadi. Silakan kerjakan. Tidak ada nadinya. Tidak ada nadinya. Kasih pijat jantung. Kerjakan, Bu. Pijat jantung. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Terus? Langsung kasih nafas, Bu. Jangan ada jeda. Kasih nafas 2 kali. Kalau kita udah pijat 30, pasti paketannya kita kasih nafas 2 kali. Kurang tengah ada. Oke. Masukkan semua mulutnya. Inungnya. Pijat lagi. Oke. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke. Terus kasih nafas lagi 2 kali. Sudah 2 kali dikasih nafas, terus apa? Evaluasi. Sampai berapa banyak kita kerjakan? 5 kali. 5 kali. Sudah 5 siklus kita evaluasi. Silakan evaluasi. Oke, ada nadinya. Ada nafasnya. Ada. Oke. Posisikan pasiennya selamat. Halo emergency. Di sini dengan Andi. Saya menemukan wanita 25 tahun untuk mekanisme trauma. Jatuh tidak sadarkan diri. Mekanisme trauma tidak diketahui. Saya akan melakukan basic life support sampai bantuan datang. Terima kasih, Pak. Ada nadinya. Oke, good. Itu awewe 25 tahun. Cek dia nafas. Dia dulu, Pak. Ada pemanggaran enggak? Oke. Cek nafasnya. Pasien bernapas. Udah, miringkan aja. Yes, miringkan. Betul. Itu alurnya. Jadi yang saya minta paham alurnya AC, CAB. Kajian seperti ini kalau ibu sering buka YouTube, dia lebih banyak kejadiannya di balik kantor. Orang yang bekerja di kantor tiba-tiba jatuh, tidak sadarkan diri. Orang lagi terima telepon, tiba-tiba jatuh, geblak, tidak sadarkan diri. Perhatikan aja, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ibu harus tanggap. Dan melakukan hal seperti tadi, capeknya capek sekali. Bayangkan ibu baru 2 kali aja capeknya minta ampun kan. Jadi, maksud saya, kalau bapak ibu menemukan seorang jatuh tidak sadarkan diri dan ada seseorang yang sedang menolong, ibu tolong hampiri, ibu tolong temani, tolong bantu, karena dia sudah pasti capek, jadi harus ibu bantu, ya. Jangan ibu tinggalkan, jangan ibu diam, apalagi rekam, kirim ke medsos, ya. Bantu, kasihan, karena dia capek. Tujuannya untuk apa? Cuma satu, nyelamatin si korban. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.